Salam Ustaz, Nabi pernah berlepas diri dari perbuatan sahabat. Apakah yang dimaksudkan dengan berlepas diri? Dan adakah kita boleh berlepas diri dengan anak-anak setelah dinasihati tapi masih sama juga? Berlepas diri ni maksudnya kita nak bagi tahu kat dia apa yang kau buat kau tanggung sendiri supaya dia rasa lebih bertanggungjawab. Sebab bila Nabi bagi arahan pada sahabat, arahan tu arahan Nabi. So sahabat ni dia rasa yakin nak buat. Sehinggalah apabila Nabi sebut, bila sahabat tu buat salah, umpamanya Khalid kan, dia buat salah, sampai Nabi doa, Allahumma inni bari mimma fa'alahu Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri daripada apa yang Khalid buat kalau dia tak ikut arahan aku. Memberikan satu macam amaran keras lah kepada orang yang tak mau ikut arahan ni. Begitu juga, kita boleh cerita jugalah pada anak kita kan. Kalau kita dah nasihat dia berkali-kali tak mau dengar, kita kata, kalau kau buat salah, aku berlepas diri. Kerana aku dah bagi tahu sebelum ni yang benda ni salah. Supaya dia beringat yang dia akan menanggung dosa dia sendiri.